Halo. Assalamualaikum. Salam. Ini lagi di rumah, Pak. Hah? Lagi di rumah kan? Iya. Ini kira-kira lagi sibuk enggak kan? Enggak. Gini loh, ini makin saya pun minta tolong bisa enggak? Ah, gimana tuh? Gini loh, ini tapi kalau bisa jangan dulu di dengar orang gitu ya, bisa kan? Apa tuh? Kan gini loh, ini kan saya kan ada dapat rezeki gitu kan. Saya juga enggak tahu gitu kan. Jadi gini ceritanya loh. Rumah udah jauh kan? Gini, saya kan sekarang ada ngisi bensin nih di pom. Ya. Jadi pas di pom saya katanya nggak mau ke toilet kan. Ya. Pas di bawah itu saya ini nggak sengaja nemuin tas, Pak. Hah? Ada nemu tas, dapet tas. Tas cowok. Ini dengan toilet, siapa ya, nih? Kan? Ini dengan siapa nih? Pak Edi, Pak Edi. Oh iya, terus? Emang ini yang ini nggak disert nomornya belum ya? Iya belum, tadi kan lain nomornya. Ya ini nomor ini, saya kan saya nomor ini yang saya telepon. Oh. Gini Salah nih loh. Masuk berarti. Ah ya. Kan gini kan, jadi kan waktu saat itu nggak ada KTP gitu kan, nggak ada SIM-nya gitu kan. Oh ya. Ada uangnya kan, jangan sini saya itu ngasih uang itu 33.8 juta kan. Di mana tuh? Uang, di dalam tas ini. Ya tau tuh. Gak tas samping, tas coklat, tas kulit tau kan. Iya. Tapi kan sini nggak ada KTP nih, ada uang 33.8 kan. Iya. Sama ada emas, kalau sama gelang 30 gram nih. Tapi iya. Ini ada surat-suratnya juga. Suratnya dari toko Intan Surabaya kan. Itu iya. punya orang jauh, betul nggak? Iya, betul-betul. Saya kan jika kan Ini lama nih, di udah mana setengah sekarang? jam kan. Sekarang lagi di mana? Masih di pom. Makin kan di dengar, dengar ya. Tas saya ini kan masih di pom nih. Saya kan saya juga nggak tahu di tas siapa gitu kan. Iya. Ini kan cuma ada foto doang kan. Foto aja gitu kan. Iya. Jadi waktu tas ini mau saya bawa pulang gitu kan. Mau saya bawa gitu kan. Iya. Bahkan saya kan ditanya sama security-nya, ini tas siapa gitu kan. Iya. Ya, dari, ini kan ini, daripada ini saya bilang yang saya nemu. Ya, pasti kan ini tas yang ditanam dia, betul nggak? Orang ini kan di area dia kerja, betul nggak? Iya, betul-betul. Ya, kan kita juga kan nggak asal-asal ngomong kan. Jadi saya bilang sama lagi, Pak, ini tas keluarga saya, Pak, yang sedikit tinggal di sini, Pak. Iya. Karena itu saya tuh di depan sama keluarga saya, Pak, disuruh sini, Pak. Kan gitu kan, namanya kan alasannya kan. Mm-hmm. Jadi kan dia udah yakin nih. Iya. Gini, Allah, kalau Pak, tapi ini kok bisa jangan dudukin dengan orang ya. Oke? Iya. Jadi gini, maksudnya dia kan udah yakin sama saya kan, udah percaya kan. Iya. Jadi gini, oh yaudah, Pak, kalau benar tas keluarganya, Pak, coba Pak dihubungin dulu, kalau ya, Pak, saya yang bicara. Ada gitu kan, karena kalau nanti misalnya atas keluarganya betul, nanti Pak ini bapak langsung pulang, Pak, buat kesini pulang. Gitu. Makanya saya telepon, maksudnya gini, bisa nggak bantu sebentar nih? Ya dari pola atas ini saya kasih, dia enak bener kan mau kita gitu kan? Saya juga mending nggak kenal gitu kan, betul nggak? Maksudnya gini loh, dari pola atas ini dia diamond sama dia, mending kita bagi dua, betul nggak? Iya. Misalnya gini loh, kita kan HP saya kasih sama dia kan, HP-nya kan, itu saya. Nanti saya kasih sama dia, nanti bilangnya mending ini. Iya Pak, ini saya Pak. Tadi itu saya suruh Pak itu keluarga saya Pak Eri yang sana Pak bener gitu ya. Iya. Bisa kan? Coba bisa nggak ambil dulu pulpen sama buku ada nggak? Hah? Ambil pulpen sama buku, nanti gini kalau nanti nanya ciri-ciritasnya kan, apa isinya kan, gitu. Iya. Sudah, ada punya bukunya. Iya, tetap. Oke. Ini apa? Masih di rumah Pak? Masih. Oke. Atasnya warna coklat, mereknya merek Levis. Warna coklat? Merek Levis. Merek Levis ya? Ya. Udah. Ya. Uangnya 33,8 30.000 ya. Uangnya 33.830.000. 800 30.000. 30.000 ya. Oke, ini dia di dalam amplop coklat ya. Udah. Dalam amplop coklat ya. Udah ada emas kalung sama gelang 30 gram. Kalung sama gelang 30 gram sama gelang 30 gram. Betul. 30 ada gram. Iya benar-benar. Udah. Ada emasnya, apa ada suratnya? Suratnya dari toko Intan Surabaya. Surat dari toko Intan Surabaya. Surabaya. Oke. Ada Surabaya. ATM BNI satu ya. Ada ATM BNI. Iya benar. Ini kan bikin saya juga nggak tahu ini PIN atau bukan nggak tahu kan. Tapi di belakang apa ATM-nya itu ada angka gitu kan. Nah. Ini kan ada tadi saya lihat tadi angkanya 210990. 210990. Itu angka apa tuh di ATM? Iya mungkin ya di dekat ATM-nya di ada kertas itu ada angkanya. Nggak tahu ini PIN ATM atau bukan nggak tahu kan. Iya. Jadi kan sama ada foto 2 lembar ya. Iya. Foto ya? Foto 2 lembar ukuran 3x4. Foto 2 lembar. 2 lembar 3x4. Ya nanti kalau nanti nanya foto satu bilang aja, iya Pak itu foto saya Pak bilang gitu. Oh gitu kan ya. Kan gini, ya.
Ini kan tinggal KTP kan? Iya, iya. Coba tahu nanya KTP gimana kan? Bilang aja KTP-nya di dalam apa ketinggal di dompet, bilang gitu kan dari dalam di tas ditaruhnya, bilang gitu ya. Oke, oke, iya, iya. Oke, kan gini, kalau misalnya nanti dia nyeluk sini, bilangnya nggak bisa gitu. Bilang aja, apalagi di rumah sakit atau di mana kan? Ah, iya, iya. Bilang aja, ini tasnya kasih sama saya gitu ya. Oh, iya, nah, nanti kalau nanti dia udah yakin, kan, udah percaya kan? Saya pulang dari sini, nanti saya nemuin bapak di mana? Di rumah tuh di mana nih? Langsung aja ke pom bensin tuh biar cepet. Oh, gimana? Biar langsung dijemput ke pom bensin aja. Maksudnya bapak mau ke sini itu? Jangan iya. Sini, loh, loh. Pom bensin mana dulu nih? Ini yang mau ke rumah. Ah, oh yang di Palna, di Pal 3 nih ya? Benar-benar hadir loh, loh. Ya. Maksud gini, kan ini kan yang sini kan, ini kan ada fotonya kan? Ya kan nanti kalau nanti kesini, maksudnya ada fotonya kan? Lu nggak sama apa kan? Iya, iya, iya. Maksudnya, ini cukup nanti tunggu di rumah aja kan? Atau nanti saya, apa namanya, keluar sama bapak, atau nanti kita ketemu di luar gitu kan? Oh gitu, iya, iya. Ini, yang penting gini, nanti kalau nanti udah yakin saya kan, sama dia, tasnya tolak, kasih aja pas sama Pak Edi, bilang gitu ya. Okay? Oh gitu, iya, iya. Yaudah, ini bentar, ini saya mau bentar ya. Coba tadi ulang. Ya? Apa tadi isinya? Coba ulang tas warna apa? Isinya, tas warna coklat, merek Levis, isinya uang 33.830.000, dalam amplop coklat, kemudian ada emas, emas kalung, sama gelang, 30 gram, ya, surat dari toko Intan Surabaya, benar, ada ATM Mandiri, BNI, oh iya BNI, ya BNI, yang salah, untung aja kan, nggak tadi, BNI ya. Foto 2 lembar 3x4. Udah, oke, udah ini sebentar ini saya temenin bentar ya. Sebentar. Ya mati ini ya, bentar ya, Pak ya. Oke. Udah. Ya ampun, ya Allah ini kita nih. Pak, ini Pak, koran saya Pak, yang minta Pak ini ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ini kan pasti udah saya temuin nih. Ini kan Bapak ini kan kurang yakin nih, soalnya kan enggak ada KTP kan. Coba aja sama dia bilang saya mau pulang ya. Apa ini Pak, saudara Pak? Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Maaf Pak ya, mengganggu waktu sebentar nih Pak ya. Iya. Ini Pak Agar Kolewis Pak. Ini saya sedang bicara dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Pak Adi. Pak siapa? Pak Aldi. Pak Aldi. Iya. Nah, jadi begini Pak Aldi ya. Ini Pak yang sedang bersama saya di sini masih keluarga Pak Aldi ya? Iya, masih. Pak siapa namanya, Pak? Pak Edi namanya. Pak Edi ya, Pak ya. Benar sekali Pak ya, contoh dengan KTP. Ini Pak Aldi ya. Kayaknya tidak ada masalah Pak ya. Saya cuma ingin bertanya Pak ya. Iya. Ini apakah benar ini kata Pak Edi tadi Bapak tertinggal Pak sebuah tas benar Pak ya? Oh iya, betul. Saya tinggal di jadi begini Pak ya. Kan wajar kan saya memang bertanya Pak ya. Karena saya tidak ada KTP kan Pak ya. Kalau memang punya Bapak ya, pasti saya akan tahu Pak apa saya isinya Pak. Oh, isinya. Itu kan tas warna coklat merek Levis ya kan? Wah, benar Pak, warna coklat merek Levis benar. Iya, kemudian dalamnya ada uang 33.830.000. Berapa? Ada uang. Iya. Cash itu 33.830.000. 33,830 ya? Ya. Benar sekali Pak, benar Pak Aldi, benar Pak. Ya, terus betul. Ada apa lagi isinya Pak? Kemudian itu dalam amplop coklat kan? Iya benar. Terus di dalamnya juga ada kalung sama gelang istri saya 30 gram. Ini kata Pak Edi tadi ini punya emas istri Bapak benar Pak ya? Iya. Berapa gram Pak maksudnya Pak? 30 gram, ada suratnya dari toko. 30 gram Pak, benar. Ada suratnya dari toko Intan Surabaya. Surabaya Pak, benar Pak. Jadi begini Pak Alti ya. Ini ada foto 2 lembar ini foto Pak Alti ya? Iya betul lah. Nah jadi begini Pak ya, ini kan ada ATM Pak ya? Iya. Di sini tadi Pak, saya lihat Pak ada namanya angka Pak ya? Ini kalau pasien bukan tahu Pak ya, berapa angkanya Pak? Ya, 210. Ini angka PIN, ini angkanya angka PIN atau berapa Pak? Bukan, itu kode aja saya, lahir saya aja. Apa? 210-990. Benar, 210-990 Pak ya? Iya. Benar, jadi mungkin begini Pak Aldi ya, kan ini tidak ada KTP ataupun SIM ya gitu Pak ya? Iya. Kalau memang tas Bapak ya, ini kenapa Pak, di dalam tas ini Pak tidak ada KTP ya Pak? Kebetulan KTP tinggal di kantong saya, nggak jadikan satu itu di kantong, di dompet kantong. Oh, begitu Pak ya? Iya. Oh, begitu Pak ya. Jadi begini Pak Aldi ya,
lain kali Bapak itu berhati-hati lagi ya Pak ya. Tolong Pak dilengkapi lah Pak dengan fotokopi KTP-nya atau SIM-nya gitu Pak ya. Oh, ya tapi kan ya, itu kan tas ini, tas untuk barang-barang itu yang berharga gitu loh. Kerjaan begitu ya. Jadi ya, begini Pak, jadi begini Pak ya. Ini kan saya sarankan Pak kepada Bapak, lain kali hati-hati Pak ya. Jadi begini Pak, singkat cerita Pak ya, kecuali kan juga bekerja di sini Pak ya. Ini tasnya ini Pak saya kasih dengan Pak Edi di sini atau Bapak sendiri yang sini mengambilnya Pak? Nitip sama Pak Edi aja. Kebetulan saya kan masih di rumah sakit nih, ada anak sakit. Kalau saya boleh tahu Pak, siapa yang sedang kesini? Anak sakit. Oh, anak Bapak ya? Iya. Ya, saya doakan Pak, lekas sembuh Pak anaknya Pak ya. Oke, ya. Bapak yakin dengan dia Pak, yakin? Yakin. Oh, jadi begini Pak ya, nantinya Pak ya, apabila tas ini yang berkurang isinya Pak ya, ataupun tidak sampai ya, Bapak jangan ragu-ragu Pak untuk menghubungi saya Pak ya. Oke, dengan Pak siapa nih ya? Ini dengan saya sendiri Pak ya, Pak Wisnu Pak ya. Oh, Wisnu. 08. Iya. Sudah Pak? 08. 0823 6758 6758 ya. 3872 Pak. 3872. Coba diulangi kembali Pak agar tidak salah Pak. 0823 benar. 6758 benar. 3872. Iya Pak, itu masa ini Pak Wisnu Wardana Pak. Oh, Wisnu ya, Pak Wisnu ya. Entar saya catat dulu. Iya, Wisnu Wardana Pak ya. Wisnu Wardana. Benar Pak. Ya, alamannya di mana? Jadi bagaimana? Alamannya di sini Pak, tinggal saya Pak, dekat komisi sini Pak ya. Di jadi begini Pak. Bagaimana? Iya. Jadi begini Pak ya, nantinya Pak ya, apabila nomor saya tidak aktif Pak ataupun sudah sibuk Pak ya, Bapak bisa menghubungi nomor Pak Hendro Pak ya. Karena kan ada dua orang di sini Pak ya. Saya di sini security Pak ya. Ini nomor Pak Hendro Pak, 0812 0812 6571 6959 Pak. 6959. Iya Pak, coba dulu kembali Pak. Itu Pak siapa tadi? Pak Hendro Sanjaya Pak. Hendro ya, Pak Hendro. Iya. Coba dulu lagi Pak. 0812. Benar. 6571. Iya. 6959. Iya Pak, nah itu gunain nanti Pak ya. Apabila tas ini berkurang isinya Pak ya, atau tidak sampai Bapak jangan ragu-ragu Pak untuk menghubungi kami Pak ya. Karena ini Pak saya kembali lagi dengan Pak Edi untuk lengkap tidak ada berkurang gitu Pak ya. Oke, ya. Nah, sudah Pak, ini dikatakan Pak Edi Pak ya. Ini saya kasih dengan Pak Edi Pak ya. Oke, ya. Ini hasilnya berarti tas saya pegang Pak Edi ya. Iya, terima kasih Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Iya, ini gimana udah? Udah kan? Udah. Ya udah, ini kan tas ini udah sama saya nih. Tas udah dikasih belum? Udah. Kan gini Allah. Yang kan tas sama saya kan. Ini kan ada dua orang nih. Iya. Ini kan ada apa namanya? Ada minta yang mau rokok gitu kan. Ya ini kita kasih berapa nih? Kita kasih aja ya 1,8 ya. Gimana? Apa? Ya bisa. Ini yang aja mereka kan ucapan terima kasih dari kita gitu kan. Nah, nanti nggak lagi nih. Ini Pak ada ucapan terima kasih Pak dari saya Pak bilang gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Kan nggak enak gitu kan mereka apa ya? Iya. Ada ini yang gini Allah Pak. Yang penting kalau bisa jangan dulu dengan orang Pak ya. Oke Pak. Oke, kita berdua ini aja. Ini terus saya langsung ke rumah atau gimana Pak? Antar ke rumah aja. Langsung aja saya ke rumah nanti ya. Iya. Ini bisa sama dia ya. Iya. Pak Wisnu ini Pak mau bicara Pak. Oh sebentar Pak ya. Halo. Iya bagaimana Pak? Ya udahlah karena Banu sampein kan sudah bantu kap saya kan. Iya. Nanti saya ini tadi Pak Edi ada ngasih saya uang Pak sebesar 1,8 juta Pak. Ya udah, Pak. Bapak ikhlas Pak? Oke, ikhlas. Yang penting udah. Ini, Pak, ya. ini ya. Maaf Pak ya, bukan saya menolak rezeki Pak ya. Manusia mana Pak yang tidak mau uang Pak ya? Iya. Kan begini Pak, kami kan di sini bekerja Pak ada aturan Pak ya. Kami kan di sini kan bekerja Pak dilarang keras Pak menerima uang dari konsumen tidak kami kenal Pak. Oh iya. Karena kan begini Pak ya, kami kan di sini kan bekerja Pak diawasi dengan kamera Pak ya. Itu langsung dipantau dari bos kami Pak ya. Oh gitu. Saya menerima uangnya dari Pak Edi kan Pak. Pak saya kan dituduh-tuduh Pak menjual minyak legal Pak dengan Pak Edi kan Pak. Oh iya. Akan begitu. Nanti Pak apabila nanti saya dipecat Pak mau makan apalah Pak anak bini kami Pak ya. Enggak, terimanya jangan di dekat situ, jangan di dekat ada kamera, Pak, di belakang aja. Kami di sini Pak, kalau Pak, kami di sini bekerja Pak mengikuti kita aturan Pak ya. Jangan gara-gara bos ini Pak, karena Pak jadi masalah gitu Pak ya. Tahu nggak Pak? Jadi tidak aja Pak Edi, Alfaldi. Uang ini Pak saya kembalikan lagi dengan Pak Edi ya. Jadi uang Bapak kan utuh lengkap di dalam berkurang Pak ya. Begini aja Pak, akan lebih aman Pak ya. Itu tadi yang Bapak ada menyimpan nomor saya Pak. Iya. Begini aja Pak, bagaimana Pak kalau ucapan tadinya Pak ya, Bapak alihkan aja Pak dengan cara lain bisa Pak. Gimana tuh? Begini Pak ya, kan
Halo? Ya, itu halo, kan biar aman, Pak, ya. Kan biar cuma kita pribadi yang tahu, kan, Pak? Iya, iya. Itu bagaimana, Pak, kalau cuma tadi, Pak, ya? Bapak alihkan aja, Pak, dengan bisa bapak transfer atau bagaimana, Pak, Pak? Atau juga bapak bisa alihkan dengan pulsa, gitu, Pak, ya? Oh, pulsa. Gimana enak, gimana pulsa, enaknya, Pak, ya? Kalau pulsa kan cuma paling 200-an aja. Iya, kan, begini, Pak, Pak. Mau bapak transfer juga bisa, Pak, melalui apa rekening, bagaimana bisa, Pak, ya? Kan begitu, Pak, ya? Ya, Pak, ya? Ya. Ada, Pak, bicara dengan Pak, ya, Pak, ya? Oh, iya. Ini, nih, Pak. Kalau bisa, Pak. Halo, ya, Pak, sebentar, Pak, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana, Pak Edi? Nggak mau diterima? Gini, iya, dia nggak mau uang tadi. Soalnya ini, kenapa lah, ada aturan di sini kan, ada kamera gitu kan. Udah gini, ini uang tadi kan nggak sama saya lagi nih. Iya. Iya, ini, jadi dia ada minta tadi? Nggak apa? Iya, dia pakai rekening. Pakai rekening, pakai nomor telepon itu. Atau gini aja, diajak dia ke mana? Ke mana, ke rumah makan mana, maksudnya gitu, gini, ntar kalau, dikasih di situ. Iya. Maksudnya gini loh, maksudnya kan gini, kita kalau bisa sih yang mengalami chat, bahkan ada nggak, apa nggak ada nama resipasi curiga gitu kan. Iya. Nah, itu dia kan minta dialihkan gitu kan. Jadi dia bilang kayak gini, halo, ini Pak, ini mau dikirim melalui apa gitu kan, udah. Jadi gini, halo, yaudah, mungkin gini, ini kalau bisa bilang lagi gini, Pak, yaudah Pak, nanti biar nanti dikirim langsung sama kurir saya, Pak, saya keluar, Pak, gitu ya. Oke. Gimana? Nanti bilang boleh, Pak, ini Pak nanti sekarang nanti dikirim sama keluarga saya, Pak, sekarang di arah pulang, Pak, bilang gitu ya. Oke? Okay? Oh gitu, ya. Ah, ya, dari bilang boleh ya. Sebentar, Pak. Pak. Pak Wisnu, sebentar, Pak Wisnu, ini berbicara, Pak. Iya, bagaimana, Pak? Oke, Pak Wisnu, nanti ya dikirim sama keluarga saya dalam perjalanan ya, Pak. Oh, begini, Pak. Halo, Pak. Iya. Halo, Pak. Iya, iya. Kan begini, Pak. Ini saya lihat kembali ke Bapak, ya. Ini benar-benar pas, Bapak, benar, Pak? Betul, ya. Kan begini, kan, Pak. Ini kan tidak ada KTP, Pak, ya. Tidak ada sinyal gitu, Pak, ya. Iya. Kan bisa aja, kan, Pak. Orang kalau Pak mengaku, Pak, ini kan pasti, ya, Pak. Tanpa ada bukti, Pak, ya, Pak. Begitu, Pak, ya. Bukan, Pak. Jadi begini, Pak. Bukan kami kurang yakin, bukan, Pak, ya. Kami kan sudah yakin, Pak. Ya. Tapi kan berhubung Bapak kan tidak bisa kesini kan, Pak, langsung ke sini kan, Pak. Ya. Jadi begini, Pak, kami di sini, Pak, ingin melihat dulu bukti selaku penyata, Pak, ya. Jadi sementara ini kan, Pak, ini disini dulu, Pak, menunggu bersama kami kan, Pak, sebagai saksi, Pak, ya. Apabila nanti sudah Bapak kirim, Pak, itu uangnya, Pak, atau perbusanya, Pak. Langsung aja nanti ini, Pak, Bapak pulang, Pak, ya. Kan begini, Pak, sementara ini dia di sini dulu, Pak, sebagai saksi, Pak, ya. Dan juga begini, Pak, akan saya buatkan surat kuasa, Pak, ya. Iya. Pak akan dilambangi dengan Pertamina dan juga materi 6.000, Pak, ya, Pak. Iya. Apabila nanti orang mengaku-ngakunya, Pak, atas dia, Pak. Kami di sini, Pak, siap, Pak, menjadi saksi, Pak, ya. Paham, Pak? Tapi kan sudah yakin itu punya saya, karena isinya udah betul, kan? Bagaimana? Kan sudah yakin itu punya saya, karena isinya kan betul, Pak. Kan begini, Pak, halo? Iya. Berhubung Bapak kan tidak bisa isi, Pak, langsungan, Pak. Jadi kan begini, Pak, itu tidak ada KTP, Pak, ya. Iya. Sudah menggunakan WA, Pak, biar kita video call, Pak. Nah, kita ke posa di sini, Pak. Kenapa? Apa, Bapak, ada menggunakan WA, Pak, WA, Pak. Biar kita video call, Pak. Bapak di sini, Pak. WA, nomor WA? Gitu, Pak. Kami enak, Pak, ya. Kalau waktu ini saya gini, Pak, loh. Iya. Kan, Pak, jadi Pak ingin cuma bukti, Pak, ya. Iya. Kalau memang ini atas, Bapak, maksudnya Bapak berusaha, Pak, ya, Pak. Iya, iya. Gitu, Pak, ya. Nah, saya itu bicara dengan Pak, kayak gitu, Pak, ya. Aneh, Pak. Iya. Halo. Gimana, Pak Edi? Minta WA aja, Pak Edi. Nomor ke video call, ketahuan dong. Kan gini, Allah. Jadi kan dia mau minta bukti gitu kan. Iya. Karena kan apa yang punya tas kan nggak bisa kesini gitu kan. Iya. Kan dia kan dapat namanya bukan nggak baca aja, itu baca aja kan. Iya. Yeah. Cuma yang bukti gitu kan. Terus gini, Allah. Iya. Yeah. Ini kan saya belum ngasih pulang yang dia nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Masih di sini nih. Sebagai saksi kan. Ini kan lagi juga mau dibuatin sama dia kan surat kuasa gitu katanya kan. Nanti kan kita kan aman nanti kan apabila nanti ada orang yang ngaku-ngakuan, orang ini dari saksi gitu kan. Iya. Yeah. Kira gini, Allah. Iya. Masalah kan nyata kita nggak rugi kan udah. Iya, yeah, iya. Ini tanya sama dia, ini mau dikirim apa gitu kan, ya udah. Yang masalah uang yang takut, tapi kan bisa nanti udah dikirim kan saya langsung pulang kan. Nanti saya ganti uangnya, terus kita bagi dua ya. Mungkin yang boleh curiga dulu ya, oke? Okay? Nah, mandiri. Yeah. Pak Wisnu, ini Pak. Ini pembicara Pak Wisnu. Halo Pak. Iya, gimana jadinya? Iya, bagaimana? Bagaimana Pak? Jadi gimana jadinya tuh? Iya, ini Bapak mau mengirim apa Pak? Pulsa atau bagaimana rekening Pak? Kalau mau Bapak mau rekening Pak, ini saya kasih nomor rekening saya Pak. Tapi kalau itu Pak, ini saya mau kalau saya menggunakan ATM-nya jauh di depan sana, Pak. Ya begini Pak, halo Pak. Halo. Iya. Ini kan tadi kan Bapak ngasih uang Pak 1,8 Pak ya. Iya. Kalau Bapak mau ngirim pulsa Pak ada apa aja Pak yang situ banyak ya Pak? Enggak ada paling 200. Itu begini aja Pak. Begini begini aja Pak, halo. Iya. Itu Bapak alihkan aja Pak dengan Bapak kirim aja Pak ke rekening saya Pak ya. Kan gitu. Nanti saya akan bagi dua dengan Pak Hendro Pak ya. Coba. Pak, dulu Pak nomor ini Pak nomor saya Pak. Nomor rekening ya Pak. Sudah Pak? Iya. Berapa? 73 97 0101
5078 539, Pak. 539. Benar, Pak. Coba diulangi kembali, Pak. Atas nama siapa nih? Wisnu Wardana, Pak. Nama saya sendiri, Pak, ya. BRI, Pak, ya. Wisnu Wardana, ya. Iya, BRI, Pak, ya. Wardana. BRI, ya? Benar, Pak. Oke. 7397. Benar. 0101. Benar. 507. Benar. 8539. Benar, Pak, ya. Yang sudah, Pak. Jadi begini, Pak. Nah, ya. Nanti, Pak, kalau sudah Bapak kirim, Pak. Bapak kabarin saya, kan, Pak, ya. Kalau Pak, setelah jangan dibuang, Pak, ya. Biar itu menjadi bukti, begitu, Pak, ya. Oke, oke. Setruk saya kirim via apa, nih? Ya begini aja, Pak. Itu kan nanti yang Bapak bicara aja, Pak, sama Pak Edier, Pak, ya. Oke. Mungkin begini, Pak, loh. Iya. Ini Bapak bicara dengan dia, kan, Pak, ya. Satu lagi, Pak. Selagi Bapak pergi, Pak, untuk mengirim uangnya, Pak, ya. Kalau bisa, Pak, ini handphone jangan mati, kan, Pak, ya. Dikantongnya aja, kan, Pak. Apabila nanti sebelum Bapak kirim, Pak, Bapak ngomong hal, langsung dicek dengan saya, kan, Pak. Kalau sudah masuk, Pak, soalnya Pak, di dalam pulang, langsung pulang, Pak, ya. Begitu, Pak, ya. Oke. Oke, ini cara, Pak, dengan Pak Bapak. Oh, ya, Pak, sebentar, Pak, ya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Ya, gimana? Oh, minta gimana? Transfer dana dia, Pak Edi. Itu tadi ada nomor rekening udah kasih, kan? Iya. Ayo dah, kita ada halo, ya udah. Halo. Iya. Itu rekening kita kasih mereka 1,8 kan? Ya, itu rekening ke dia, kan? Iya. Nah, ini kan saya kok mau sama Pak Ento mau buatin suratnya, kan? Iya. Nah, ini bahasa sama dia, Pak, tunggu sebentar, Pak. Nanti kalau udah dikirim, Pak, nanti saya kabarin, Pak, begitu ya. Iya. Jadi gini. Halo, ini kan tadi kan handphone udah dimatiin, kan? Katakan aja, kan? Nanti kalau udah dikirim, langsung ngomong halo, langsung saya cek kemarin. ATM-nya sama istri saya sekarang nih. Gimana? Kan ATM gini, kalau sama istri saya. Di sana ada BRI link, kan? BRI link, satu naik. Ada, kan? Iya. Langsung kan bisa juga di sana ngirim, ya? Oke? Jadi gini, halo. Enggak, berarti anu ATM-nya ini sama istri saya. Ya kan? Saya nggak pegang uang cash. Nah, gini, halo. Aduh. Ini maksudnya gini loh, Pak. Maksudnya kan jangan sampai dicuriga gitu, kan. Ini kan terserah sama saya, kan. Jadi gini loh. Yaudah, ini gini. Halo. Yeah. Kalau gini, kalau bisa pinjam dulu sama siapa yang ada gitu, kan. Nanti bilang sama yang punya uang. Kayak lama, setengah jam ntar kita ganti uangnya. Ya. Mending apa ini gak lama, Pak, ya. Iya. Tapi di sini gak ada BRI. Ini ATM aja. Gimana? Kan depan rumah sakit tuh ATM aja. BRI linknya jauh di sana tuh. Di lorong sebelah situ. Kalau gak, yaudah. Kalau gak, pulsa aja. Kalau gak, pulsa. Bisa juga. Ntar saya coba hubungi istri saya dulu. Oke, gini, kalau Maksud gini, kalau gini, kalau nggak bilang sama dia, Pak, gimana, Pak? Kalau bisa lagi dikirim aja pulsa, Pak, gini, kan? Takut juga gini loh, kalau kita kirim rekening, kan takut. Iya, masalahnya tahu, sekarang pulsa. Pulsa, duit kayak sama saya nggak ada. Dengar loh, halo. Takut itu kalau kita kirim rekening, kan takutnya kan dia kan tahu alamat kita, alamat yang punya apa, rekening kita. Maksudnya gini, ya udah, kirim aja pulsa lah, biar ada ini, ya. Oke? Iya, masalahnya sekarang, paling pulsa berapaan? 200-an, paling 100-an? Ya, makanya tanya gini. Pak, ini pulsanya mau dikirim apa gitu, kan? Nanti, Pak, kalau misalnya pulsa udah dikirim, Pak, itu keluarga saya langsung kelompok, gitu, ya. Oke? Ini saya mau ngebuat suratnya. Pak Wisnu, ini Pak Wisnu. Ini, Pak, ini Pak, gimana, Pak, ini soalnya ATM-nya nggak ada, kan, Pak? Ini mau dikirim aja, Pak, mau pulsa bisa, Pak? Oh, ya. Halo, bagaimana? Ah, Pak Wisnu. Saya kan ya, bagaimana, Pak? ATM kan sama istri, nih. Tadi ya. Pas kami ganti, dia mau ngambil duit, saya kasih ATM sama istri. Sekarang istrinya belum pulang. Uang di kantong saya paling ada cuma 100-an atau 150 nih. Halo, Pak. Berarti, ya. Pak, kan begini, Pak, ya. Kami kan cuma yang membuat bukti, Pak, ya. Ya sudah, Pak. Kalau Bapak mau ngirim pulsa, Pak, juga bisa, Pak. Ya udah, Pak. Itu Bapak kirim aja, Pak, ke nomor tadi, Pak, ya. Yang pertama, Pak, ya. Yang pertama, ya. Itu, ya, itu Bapak kirim aja, Pak, yang langsung yang 500 ribu aja, Pak, ya. Oh, gitu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak, bisa, Pak. Itu begini, Pak, Aldi. Bapak mengirimnya, Pak, langsung ke Indomaret atau ke Alfa, Pak. Kalau di kontor, Pak, nggak ada yang sini tuh, Pak, ya? Oh, di Indomaret bisa tuh, ya? Ada, Pak, ada. Oh, atau gini aja, Pak. Saya hubungi itu saya dulu untuk ngambil ATM-nya. Begini, Pak, halo. Karena begini, Pak. Kan kita kan kalau itu makan waktu, kan, Pak, ya? Kan saya itu kan bekerja, kan, Pak. Di sini ada pengawas, Pak. Karena kan di sini pengawas, Pak, dari instansi kepolisian, Pak. Mumpung beliau belum datang, Pak. Kalau bisa ini keluarga, Pak, langsung pulang, begitu, Pak, ya? Nah, kalau tadi, Pak, dia akan datang dari repot, gitu, Pak. Paham, Pak? Oh gitu. Ah iya, Pak. Gini, Pak, ini bicara cuma sekarang kendalanya duit saya nggak nyampe 500, paling 150 nih ada nih. Ya sudah, Pak. Halo, Pak. Yang penting, Pak, kami cuma yang bukti dulu, Pak, ya. Begitu, Pak, ya. Ini bicara. Halo. Gimana, Pak Edi? Duit saya cuma 150 yang ada gini. Nih. Ayo udah gini, halo. Itu apa nggak bisa dipinjam dulu sama siapa yang itu yang ada? Nggak bisa. Nggak kenal sama di rumah sakit. Ya udah itu dikin dulu aja dulu yang segitu, kan. Ayo, nanti coba nanti saya bilang sama dia gitu, ya. Oke. Okay. Atau gini aja, sampean bisa keluar nggak di situ? Gini lho, Pak, kalau saya bisa keluar mah udah gampang gitu, kan.
Rian, nah, kalau jadi saya kan gini, ini kan saya kan belum pulang kan, dia kan mulai dulu bukti dari penyata gitu kan. Iya. Saya gini loh, yaudah itu biar diisi dulu ke dia gitu kan, biar saya langsung pulang kan. Cuma kan jangan dia yakin dulu ya, kasih dulu dia bukti gitu ya. Iya. Oke, okay. Ini bilang sama dia, Pak, bentar Pak, ini saya mau keluar Pak, bilang gitu ya. Iya. Habis itu nih Pak, mau bicara Pak. Oh, ya sudah, halo, Pak Aldi, bagaimana? Iya. Pak, anu Pak Wisnu, bisa ini kebetulan kan saya apa namanya saya pulang sebentar dulu atau ke depan sinilah cuma anu apa namanya? Sudah Pak, saya tunggu Pak ya. Yang penting begini Pak ya. Pak apa tolong Pak handphone Bapak jangan sampai terputus Pak ya. Kami kan sini ingin mendengar Pak ya. Oh, nanti gitu. Saya Bapak kirim Bapak tinggal mahal loh Pak. Langsung dicek dengan keluarga Bapak. Langsung dia pulang Pak ya. Oh iya. Pulang, Pak ya. Itu suratnya lagi diketik dengan Pak Hendro Pak ya. Oke Pak. Oke Pak, ya sudah Pak, bisa jalan sekarang Pak, cepat Pak itu Pak ya. Okay. Saya juga bekerja oleh Pak. Oke Pak, nanti kalian hati-hati Pak ya. Iya Pak. Jangan seperti ini lagi Pak. Okay, ini pasti bilang keluarga Bapak, kalian kira hati-hati ya. Iya. Halo. Halo. Ya udah, itu handphone kau tinggal kantongnya ya. Ah, saya ke depan dulu nanti gini, ya. Nanti nanti kalau udah kirim nanti ngomong ya. Biar di handphone dia ya. Oke. Iya. Ya, kata-kata. Sebentar Pak, saya mau dikirim Pak. Dia memang kayak gini orangnya Pak, buru-buru Pak. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Kalau itu handphone-nya mati ya ini. Kemencet di kantong. Pak, sebentar Pak, tadi mencet Pak. Dari sore kemencet di kantong Pak, handphone-nya Pak. Iya. Pak Aldi. Iya. Tolong Pak handphone jangan matiin Pak ya. Kepencet. Oke Pak, iya. Iya. Iya Pak, makanya terlihat hati Pak Aldi. Iya, yuk. Bapak sudah keluar Pak? Belum? Sudah. Ya udah Pak, itu Pak. Biar apa, tiba-tiba Pak Sebaiknya jangan hilang lagi pulang Pak ya. Iya. Iya Pak, emang gitu orangnya Pak, buru-buru Pak. Halo? Halo? Iya, halo. Ya udah, emang tengah aja Pak ya. Iya, ntar saya taruh dulu nih di dashboard. Itu belum keluar ya, belum ya? Lagi jalan. Oke, ya. Belum Pak ya, biar saya pulang ya. Oke. Iya. Masih Pak, sebentar Pak, kau isinya ya. Halo Pak. Ya. Aduh, enggak ada ini. Apa namanya? Enggak ada paket nih Indomaret ini sini nih. Maksudnya? Enggak ada paketnya, enggak bisa beli paket, lagi gangguan sistemnya. Paket apaan? Datanya, paket data lagi gangguan. Bukan, halo, ini maksudnya kok paket data sih? Gini loh, halo. Iya. Itu pulsa biasa. Oh, pulsa biasa ya? Iya, jaringannya lagi gangguan. Ya gini loh Pak, kalau bisa kan cari di counter gitu kan. Ini kok saya dengar kok nggak ada suara gitu loh. Kenapa? Udah keluar belum sih? Ini udah keluar belum sih? Lagi di mobil, HP-nya di mobil. Nggak, maksudnya gini loh, halo. Ini ah iya. Nanti kan curiga gitu loh, jangan sampai ntar jadi masalah gitu ya. Ya itu langsung aja di sini. Ya Pak, ini Pak lagi di mobil ini Pak. Iya, tadi kan saya nanya tuh. Halo Pak Aldi. Iya. Apa gimana Pak? Saya dengar Pak dari Pak nggak ada soal apa-apa Pak ya? Iya, di HP mah. Anunya HP-nya di mobil. Di Indomaret atau gimana Pak itu Pak? Itu pusat biasa Pak ya? Iya tadi kan saya nanya tuh sama operator itu HP-nya tinggal di mobil. Begitu halo Pak. Pak, tolong Pak handphone dibawa Pak ya, kami kan ingin benar. Oh dibawa. Iya tadi pas saya nanya gini loh sama itu sama mbak-mbaknya Mbak ada pulsa. Oh lagi. Ya Pak gini Pak, Pak cari kontrol lain aja Pak ya. Enggak tinggal itu aja situ kontrol lain kecil-kecil enggak ada yang ada cuma 20 ribuan. Kalau di kontrol itu ada Pak ya. Enggak ada yang gede. Yang gede enggak ada. Pak. Ya. Halo Pak, di sini Pak kami tidak ingin dengan alasan gitu Pak ya. Karena usaha gitu Pak ya. Iya. Jangan saya yang berpikir Pak. Tadi Pak, saya nanya ke bekerja, loh, Pak. Operatornya, operator Indomaret itu dia bilang sinyalnya lagi enggak ada Pak, katanya kan apa jaringannya lagi enggak bagus gitu. Dia bilang Bapak kalau mau pulsa gitu disuruh ke gurun pasir sana di Arab katanya kan gitu. Katanya. Sama saya gitu ya. Iya. Susah dong kita cari-cari jauh ke gurun pasir sana. Memang kita kemana kan gitu. Kalau nggak ada pulsa Pak, nggak ada duit, katanya Bapak cari duit sendiri, kerja, jangan nipu, dia bilang gitu.